Hei Bagun, aduh ada apa sih ganggu tidurku aja kamu Dewa? Peri, kita kok Dewa, gimana sih keluarga Sakura ini? Iya, Pak Sakura. Sejak kapan namaku ganti Pak Sakura, Pak Gondrong? Iya, maksudku Pak Gondrong sama Bu Sakura, sampai salah kan? Hai teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, Niko kasih tahu caranya ya. Yang posisi handphonenya begini, ditegakin jadi begini. Tekan tombol subscribe sampai menjadi abu-abu. Tekan juga tombol loncengnya. Pilih tombol semua dan jangan lupa tekan tombol jempol ya. Kenapa lagi memangnya? Ini loh Peri, cari anggur ungu lilak di mana? Ini kan lagi nggak ada. Oh itu gampang itu. Sebentar, tapi aku lapar loh, aku perlu makan dulu, ngisi tenaga. Ya ampun kamu ini. Ya udah, kita makan di tempat makin nunggu aja, ayo. Pakai lapar segala dia. Ya udah. Astaga, ini gimana sih? Sudah berjam-jam lo nyari kok nggak ketemu-ketemu. Sudah, sabar-sabar Kun, paling bentar lagi ketemu. Ayo, Bu Cika, kita lihat lainnya. Waduh, Paping, gimana sih? Paping, turunkan aku. Astaga, baru juga naik. Waduh, diturunin beneran. Tadi katanya minta turunin. Kasihan deh, Cika. Gimana sih, Maki ini malah ngetawain aku. Sudah, Bu. Ayo, Bu, mumpung di situ berenang, Bu. Astaga, kamu ini. Paping hilang. Enggak, kayaknya ke atas. Kayaknya di atas ada kolam renang deh. Ayo kita ke atas aja. Biuk mau berenang di atas. Pakai bantal ya? Aduh gimana sih kok pakai bantal? Pakai bando maksudnya. Salah. Pakai ban maksudnya. Yaudah, ayo Kak ke atas. Yaudah, ayo Yuta. Iya, kita gendong bocil-bocil ke atas ya. Yaudah, ayo. Ini kita sudah sampai di atas. Wah, ternyata ada kolamnya juga ya. Iya. Wah, tuh bisa tidur di situ. Kalau mau capek. Itu Tante Cika. Kalian, ayo berenang. Yo, ayo berenang. Kakak itu, Kak. Iya, Kak, itu Kak, ayo berenang di situ. Ayo Yuta, ayo bocil-bocil. Wah, asik ya. Iya. Acik, ini pakai bando ya. Aduh, kenapa bando? Bantal. Kenapa bantal? Pakai ban maksudnya. Pakai ini. Ini ban mobil ya Kakak ya. Aduh Mirka kok ban mobil. Ini ban buat berenang. Kok kenapa gak ada ebeknya ya? Ngaco, gimana sih masa di tempat Peri kok ada ebek? Udah yuk kita turun yuk. Aduh Sakura kok malah lompat sih. Aduh sudah kamu jangan oe. Kok oe aja. Kalian sudah datang, mana anggurku? Sakura, kalau kamu sudah menyerah, kasihkan aja suamimu buat aku. Gak mau Sakura. Sebentar, sabar. Sakura, cepet-cepet kasih makan Peri. Kalau enggak, aku nikah loh sama si Kun-Kun. Kalian, kok bajunya ganti sendiri? Ya, Didi, biar cantik nih warnanya. Ada pink, ungu, lilak, hijau, sama biru. Ada Mila muda juga. Yuk, pink sama merah muda sama. Kalau gitu aku juga mau warna pink. Jangan Cika, ntar pingsan. Gondrong ini. Yaudah, ayo panggil Papi makan dulu. Yaudah, ayo kita makan-makan aja. Tapi ini serba ungu kan? Iya, serba ungu. Aduh, Peri nggak datang-datang. Peri, ayo Peri cepetan datang. Aduh, iya. Langsung makan lagi. Katanya tadi suruh makan. Nah, tuh sudah habis. Ayo Peri, kasih tahu caranya gimana. Yaudah. Jadi, anggur ungu lilak itu bisa didapatkan di Istana Pink Ungu. Yaudah, kalian kesana aja. Kalian tapinya harus berubah warna dulu jadi pink ungu. Kalau perlu, kalian harus jadi peri semua. Jadi peri semua. Kalau aku jadi peri bisa gak peri? Kamu dedemit ya? Khusus dedemit gak bisa. Kenapa gak bisa? Aku kan juga mau jadi manusia lagi. Sudah koit mana bisa sih baju ungu? Peri, di mana istana perinya? Itu loh, ada di jalan istana peri nomor 1. Nanti kalian akan menemukan serba ungu dan pink di sana. Aku mau lanjutin makan nih. Dah. Peri, tunggu. Yaudah kita pergi yuk. Jangan lupa ganti baju peri loh. Yaudah. Ini aku cantik ya pakai warna pink. Harusnya kamu pakai hitam aja, Cika. Ngapain pakai warna pink? Nanti pingsan loh. Gondrong ini. Tadi kan disuruh peri.
Aduh, itu gimana mobilnya tenggelam gimana ini? Sudah Pak, teleport aja. Waduh, nembus air lagi Sakura. Yaudah yuk. Kenapa tiba-tiba hitam ini? Aduh, kita di mana lagi ini? Tenang Pak. Tenang-tenang gimana mau tenang? Ini kita udah sampai tempatnya. Loh, kok ada nung-nung, Dedi? Jangan-jangan di dalam nung-nung. Di dalam nung-nung? Bapak, jangan-jangan. Kita mesti masuk ke dalam nung-nungnya baru ketemu istana perinya. Waduh, ngaco deh. Yang ada kita koit dong. Peri, mana istananya? Itu loh, masuk ke dalam nung-nung itu. Masuk ke situ. Yaudah dong, ayo kita coba masuk saja. Wah, koit Sakura. Memang aneh-aneh kok gara-gara si Kun-Kun berbaju lilak ini. Aduh, kok aku disalahin sih? Wah, ini tempatnya bagus banget ya. Ayo kita lihat-lihat dulu yuk. Ya bagus lu Didi, tuh lihat Didi. Tuh tempatnya lu penuh dengan warna. Banyak bunga-bunga lu Didi. Wah, iya. Sayang, kamu belikan tempat ini buat aku. Belikan. Oh iya, berikan. Maaf aku sampai salah ngomong. Atau kamu mau tinggal di sini bersama-sama dengan aku? Ya ampun, kamu jangan aneh-aneh deh. Sudah, pokoknya cariin aku anggur warna ungu lilak. Aduh, aneh-aneh. Tuh, adanya tempat makan warna lilak. Itu aja digigit. Heh, kamu ngaco. Mau gigiku lepas apa? Ya sudah, kalau lepaskan derita lo. Kamu aku ajak juga gigit tempat makannya tadi yang warna lilak. Ngaco deh. Wah, Didi, lihat Didi. Itu bisa berenang di situ. Tuh, ada hujannya juga. Keren loh, Didi. Cucu Didi, ayo dilihat dulu. Yandrong, dilihat dulu. Wah, ternyata ya bisa santai di sini. Iya, Didi, bisa tiduran loh di sini. Wah, keren. Sakura kok malah dicobain? Aku juga Ya ampun kalian ini. Lo juga mau. Sudah, nanti aja kita punya tugas nih. Harus cari anggur ungu tuh buat si Kun-Kun. Kalau enggak nanti kita waduh. Mio, kamu tahu enggak warnanya itu apa? Apa ya, Didi? Mio juga lupa warna apa ya? Warna lupa kali. Ngaco deh kok warna lupa. Mio tuh belum belajar loh, Didi. Aduh, sudah belajar setiap hari masih enggak ingat. Aduh, Mio, kamu ini enak diapain? Aduh, capek. Aku juga mau cobain aku mau tiduran dulu. Kan tugasnya masih banyak dong. Udah, aku mau tiduran. Gara-gara kamu tidur-tiduran, kalau gitu ditambah aja deh yang warna pink sekalian. Ditambahin tugasnya. Memang kok ya. Gimana sih masa ditambahin warna pink? Makanya Didi tuh jangan lebay. Sudah, Didi, ayo cepetan. Yaudah, yo Sakura. Memang kok kapan sih aku terbebas dari si Kun-Kun berbaju ungu ini? Sayang, itu ada kursi kerajaan. Sebentar aku mau nyobain . Sayang, kamu beneran mau nikah sama aku? Malah duduk-duduk di situ. Gimana sih? Aku kan mau nyobain sebentar. Memang kok ini gak bisa tenang hidupku. Yaudah, ayo Sakura. Kita lihat lagi yang sebelah sana. Didi nih, makanya Didi tuh jangan lebay-lebay, Didi. Didi, coba lo lihat yang di sebelah sana. Siapa tahu ada. Tapi tuh ada kolam renangnya. Yuk mau berenang lo. Ayo, yuk berenang yuk. Aduh, ya ampun si bocil ini. Oi. Aduh, kenapa lagi si bocil ini, oe? Mungkin mau mandi itu. Kita nih seharian belum mandi loh. Udah deh, mending kita berendam dulu. Sekalian mandiin dua bayi ini. Asik, aku juga mau berendam. Enak aja kamu bantuin dong mandiin bayinya. Sakura ini gimana sih, orang mau santai gak boleh. Aduh, gimana sih Sakura, marah disuruh mandiin si bocil ini. Oi, sudah kamu jangan oe, mandi dulu. Pak, sabar ya pak ya. Kalau enggak nikah lo sama si Kun-Kun. Memang kok. Sakura, kapan ini ketemu kesukaannya si Kun-Kun itu, anggur ungu? Udah deh, sabar. Mio mau berenang lagi lo. Sudah Mio, nanti aja berenangnya. Daddy ini udah emergency. Maka Didi mau melahirkan. Ngaco deh kamu ini. Yaudah yuk makan dulu. Akhirnya makan juga. Oi. Aduh, kamu jangan oi, aku sampai lapar loh jaga kamu. Gak apa-apa deh, sebelum mencari anggur ungu, makan ungu dulu. Udah, cepetan cariin aku anggur ungu. Gimana sih, gak ketemu-ketemu. Kamu udah mau nikah sama aku? Sebentar, ungu sama pink loh ya, jangan lupa. Aduh, iya. Sudah Sakura, ayo Sakura, mana yang belum ini? Yaudah yuk kita kesana. Sudah sayang, ayo. Kamu harus nemukan anggur warna ungu dan pink.
Kalau enggak, kamu jadi milikku. Aduh, Sakura cepetan, Sakura. Didi, itu lo Didi. Iya, ketemu. Warnanya kok lilak, aneh banget sih. Wah, sudah ketemu sayangku, terima kasih. Akhirnya ketemu kesukaanku. Tapi rasanya aku pengen kismis kamu deh. Jangan. Sekarang cariin yang warna pink kalau enggak kamu nikah sama aku. Oi, kamu sudah jangan oe lagi genting gini oe. Aduh kenapa gelap gulita gini? Waduh Didi, lampunya padam. Ngaco, kamu di gua mana ada lampu? Tenang sayang, kamu enggak usah worry, ada aku. Ih, gimana sih kamu ini? Sakura, kayaknya ada di situ Sakura, anggur warna pink. Aneh-aneh kok ada anggur warna pink ini. Iya itu. Wah, ternyata benar ada. Aku makan dulu ya. Nyum-nyum-nyum-nyum-nyum-nyum, enaknya. Habis ini aku bebaskan Kun. Sebentar, karena anggurnya enak sekali. Jadi aku pengen satu lagi ya. Satu lagi? Ya, kalau enggak nikah sama aku. Aduh, memang kok dia tidak bisa menepati janji. Sudah, kamu mau nikah atau enggak? Iya. Aduh, memang kok aku dibohongi. Sudah, Didi. Diiyain aja. Aduh, iya, Mio. Sakura, ayo Sakura cepetan cari anggur ungu lagi satu. Ini nih anggur ungunya. Nih, anggur ungunya nih buat kamu nih. Sebentar ya, aku makan dulu. Enaknya. Baju ungu aku bebaskan sekarang. Sebentar. Ada satu syarat lagi. Aku minta kismis dulu dari kamu. Apa? Kamu mau kismis aku? Kabur aja deh. Tunggu, kamu mau lari kemana? Sini sayang. Hap, ketangkep kamu. Kiss dulu. Daddy ditangkep kutil. Udah biarin aja, habis itu bebas Daddy. Aduh, untung kita berhasil ya. Aduh Sakura, tolong Sakura. Waduh, kok tiba-tiba goncang ini? Lu iya Nana, kok goyang semua? Waduh, kok goyang semua? Jangan-jangan lundungnya mau meleduk. Aduh ganteng, kok goyang semua ganteng. Ini tergoncang seperti hatiku yang tergoncang padamu. Ayo lepasin aku. Aku dewa tempat ini. Kalian berani-beraninya mengambil sesuatu dari sini. Kalau gitu aku akan memberikan kalian banjir. Nana, itu dewa merah. Aduh Mio marah bukan merah. Mending kita kabur aja Sakura. Dadah yuk ayo. Ada kadabra, aku sulap semua jadi banjir. Aduh cepetan. Aduh iya. Wah banjir. Iya duduk, kenapa jadi banjir begini? Nana banjir Nana. Ayo cepetan kita keluar dari sini. Waduh gimana ini, ayo selamatkan dirimu. Kenapa banjirnya jadi warna pink? Iya Mio, kayaknya itu dewanya habis minum sirup stroberi. Strawberry? Ayo kabur. Kabur. Sayang aku juga ikutin kabur ya. Aduh Kun, gara-gara kamu sih. Kok gara-gara aku sih? Sebentar, kenapa baju kita berubah? Kenapa jadi baju peri warna-warni ya? Aku yang sulap kali ini, makanya kali ini aku lepaskan. Aduh syukurlah sudah dilepaskan, sudah gak banjir. Tapi kita kan harus ke tempat yang lebih tinggi. Jika, itu si baju ungu mana? Gak tau dong, gak kelihatan. Aduh syukurlah sudah gak kelihatan Sakura. Aduh iya nih. Didi tunggu. Didi, padahal Mio masih mau loh di istana peri yang pelangi rainbow tadi penuh warna-warna. Ada warna pink, warna ungu, warna merah muda, ungu, lilak, pastel, coklat, biru, hijau. Kok ada warna pastel coklat? Itu kan punyanya Baby Aileen. Itu punyanya Baby Lilin. Kok Baby Lilin gak codeh Mio ini? Iya, Baby Aileen. Apa Baby Celine? Aduh Mio ini. Kok mau bareng Baby Aileen loh? Aduh Iko gak bisa Iko. Udah kita sama Baby Celine aja. Sakura si baju ungu sudah pergi ya? Kayaknya udah. Ya udah Sakura, mendingan kita cepat pulang deh daripada si baju ungu datang lagi. Yaudah deh ayo. Sebentar, aku kok terpisah sendiri ya? Waduh, di mana dia ya? Ganteng, di mana kamu? Where are you? Aku selalu menantimu. Apa di atas sana ya? Itu ganteng di sana. Ganteng, I'm coming.
Yaudah Sakura, ayo kita pulang. Tunggu aku sayang. Kamu kok muncul lagi? Bukannya kamu sudah pergi? Sebentar aku kan sudah bebas. Sebentar. Karena kebanjiran, aku pikir ada satu syarat lagi deh supaya kamu bisa bebas sama sekali. Satu syarat lagi? Aduh kamu ini. Temenin aku dong ke waterpark Bun Kakak Boba yang ada di atas langit itu. Ya warnanya pelangi rainbow gitu loh. Mau ke waterpark Bun Kakak Boba yang di atas langit pelangi rainbow itu. Makasih ya guys yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video Neko yang selanjutnya. Bye!